lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku mau lanjutin lagi ya petualangannya di ARK Mobile ya. Jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu gimana caranya mendapatkan skin ikan ya, pedang ikan ya. Itu skin ya sebenarnya, bukan pedang biasa ya atau sword biasa ya. Itu skin sword, tapi kita harus membukanya dengan quest dulu ya. Jadi yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru. Yuk let's go, aku bakal tunjukin ya. Kita langsung buka inventory ya, kita buka inventory terus di sini cari tem dilo ya. Tem dilo, kalian harus quest dulu tem dilo ya. Tem ini kan ada tem ekus, tem ichiosaurus. Nah sebenarnya itu nggak ada tem ichiosaurus, jadi kalian pertama harus tem itu dulu ya, quest tem dilo ya. Dilo kalian harus tem dilo dulu, tapi harus diaktifin dulu itunya, apa itu namanya, questnya. Nah, nanti kita harus tem dilo dulu ya, tem dilo. Di sini kan ada tem dilo gitu. Kalian start gitu aja, start kalian tekan langsung start, langsung kalian cari dulu, kalian knockin, kalian tem juga, kasih makan, kalian tem dulu aja, caranya kayak gitu ya. Terus habis itu nanti kalau udah di tem, nanti disuruh, kalau udah di tem nanti questnya disuruh ngerubah nama ya, ngerubah namanya dulu ya. Jadi kalian ganti nama gitu aja, kalian ganti nama apa gitu terserah. Nanti kalian udah nanti selesai ya questnya ya, questnya selesai nanti kalian cuma dikasih reward XP aja. Nah habis itu nanti bakalan muncul quest ini, quest tem ichiosaurus. Kalian tem ichiosaurus kayak gini. Nah ini kalian start aja ya, kalian start. Kalau yang belum teming, kalian start aja, kalian start ya. Nah kalian start, terus habis itu kasih makan ichiosaurus aja. Ini kan udah ada ichiosaurus ya, jadi kita bakalan cari. Nah ini ya, udah teming ya ichiosaurus, udah teming kan aku ichiosaurus kan. Nah kalian kalau belum teming, kalian harus teming dulu, kalian harus teming dulu ichiosaurus, kalian cari gitu ya. Cara temingnya kan ada di video sebelumnya ya, tem ichiosaurus ya. Nanti aku kasih tahu di deskripsi ya, kalau ada video aku dari aku tem ichiosaurus gimana caranya ya. Nah ini kan habis itu kan kalian disuruh ganti nama ya, disuruh ganti nama ini ya, name your new friend. Nah ini kasih nama aja, ganti nama kita ganti ini aja, Ichi aja. Nah Ichi gini aja, oke. Langsung kita checklist, kita balikin. Nah ini ada checklist ya sebelah kanan di atas ya. Nah udah pursuit complete. Nah ini dapat saddle ya, dapat saddle Ichiyo yang ascendant ya. Saddle Ichiyo yang ascendant, kita ganti ya, saddle yang biasa diganti ascendant. Nah ini kita buang aja ya, yang saddle biasa kita drop, buang aja nggak penting lah ya. Nah ini udah, kita langsung kan udah tem. Kalau kalian belum tem, kalian tem dulu ichiosaurusnya. Kasih apa itu namanya paling mudah itu dikasih dodo kibble ya. Kalian harus bikin dodo kibble juga. Dodo kibble nanti aku kasih tahu ya di deskripsi ya. Di deskripsi gimana caranya bikin dodo kibble. Nah, biar cepat
cepat ya taming Ichthyosaurus. Kalau di taming kasih daging biasa itu agak lama ya, agak lama. Dikasih meat biasa agak lama, yang cepat itu dikasih dodo kibble. Nanti kita aku bakalan kasih tahu di deskripsi gimana caranya bikin dodo kibble. Dan ini kan udah aku taming juga ya, udah aku taming. Caranya kan gampang tadi ya, harus taming dulu Ichthyosaurus, terus ganti nama Ichthyosaurus. Nanti kita bakalan keluar lagi, ada Gilimius ini ya, ada quest. Nah, paling awal itu kalian harus quest pursuit tem Dilo dulu. Tem Dilo, kalau udah di tem, udah diganti nama Dilonya, nanti bakalan keluar tem Ichthyosaurus. Nah, seperti ini tadi, kan aku habis quest itu ya Ichthyosaurus. Nah, sekarang ada muncul lagi quest tem Gilimius, kayak gitu kan. Tem Ichthyosaurus kan udah hilang ya, udah hilang, jadi kan ganti tem Gilimius gitu. Itu caranya. Nah, kita belum dapat itu, belum dapat pedang ikan ya, pedang ikan. Gimana ya caranya dapat? Nah, ini kita langsung ke shop aja. Kita langsung ke shop. Terus kalian scroll ke bawah. Nah, ini ada aksesoris ya. Kalian ada aksesoris, tapi pedang itu harus beli, nggak bisa dapat reward. Sebenarnya sih bisa dapat reward, tapi kalian harus masuk dungeon. Biasanya di dungeon itu dapat skin gratis ya, kalau nggak gitu biasanya dapat ini free gift, dapat dari free gift yang ini kan sebelah kanan atas itu kan ada 1 jam itu. Kita harus buka itu, kadang dapat dari situ, dan juga kadang juga dapat dari dalam dungeon ya. Jadi kalian harus di dalam dungeon ya. Soalnya ini aku belum pernah ke dungeon ya, soalnya levelnya 30, jadi belum bisa ke dungeon. Kalau ke dungeon juga nanti apa itunya juga gede-gede ya, apa itu namanya, dinonya ya, damage-nya juga gede-gede. Ini juga damage-ku kan masih level 30, jadi ya kecil, nanti belum bisa masuk dungeon ya, gitu, belum bisa masuk dungeon. Jadi ya kalau kalian udah level 100, kalian masuk dungeon aja, kalian masuk dungeon quest berkali-kali nanti di situ. Tapi rewardnya itu secara acak ya, nggak bisa langsung dapat ikan pedang itu ya, nggak bisa dapat itu. Nah, dapatnya nih secara acak, jadi nggak bisa. Kalau di shop ini, di aksesoris, kita buka ya aksesoris ya, kita buka terus kita scroll ke bawah. Nah, ini harus beli 65 ya, harus beli 65. Nah, ini gimana, aku kan masih 19, nanti bentar lagi lah aku kumpulin lagi, terus aku pakai ini ya, Old Smelly Fish ya, aku kumpulin dulu sampai 65, terus baru aku beli. Ini harus beli sebenarnya, tapi kalau kepingin itu cara gratis, kalian harus masuk dungeon, dan itu pun nggak bisa langsung dapat ini Old Smelly Fish. Kalian harus ya berkali-kali lah, secara hobi-hobian lah dapatnya lah. Kalau ini kan bisa sebenarnya, tapi harus beli dulu, dan kalian harus quest tem Ichthyosaurus di ini aksesoris ya, namanya itu di shop, terus habis itu aksesoris. Kalian buka aksesoris, kalian scroll ke bawah. Nanti kalau belum kebuka ini namanya ini belum kebuka ya, belum kebuka sebenarnya. Kalau kalian belum quest tem Ichthyosaurus, nanti ada tulisannya quest tem Ichthyosaurus dulu gitu. Kalau ini kan aku udah quest ya, jadi udah kebuka, jadi harus beli dulu ya. Nanti lah habis ini aku cepetin naiknya ember biar aku dapat
dapat 65 dan aku bisa beli ya, dan aku bisa beli, cobalah nanti lah nanti, dan aku bakal nunjukin gimana cara masangnya ya, masang itunya ya, apa itu namanya, masang skinnya gimana. Ini cuma skin, bukan dapat ikan pedang. Skin dipakaikan di sword gitu ya. Ini aku bakalan kumpulin dulu terus aku bakalan beli gitu ya. 5 hours later. Nah ini udah 65 ya, 65 kita beli dulu terus habis itu kita scroll ke bawah cari all smelly fish ya, kita beli. Nah kita beli ya. Nah ini udah dapet. Terus gimana ini kan nggak bisa di, bentar ya, kita nggak bisa di equip ya, nggak bisa di equip kita balik ke base dulu. Kita crafting itu dulu ya, sword dulu ya. Kita crafting sword. Nah ini kita crafting ya sword ya. Kita crafting. Nah ini udah, kita udah ya, udah dapet. Nah ini gimana pasangnya bang? Gimana cara masangnya? Nah ini kita langsung aja. Ini kita geser langsung kasih ini bisa di semua sebenarnya, bisa di ini. Nah bisa di ini. Terus gimana unskin, kalau cara ngelepasnya langsung ke unskin. Nah ini kayak gini, langsung gini aja, kalian tekan ikannya all smelly fish, kalian drop ke sword. Nah udah, langsung ke use aja, pakai aja. Nah kita dapat ikan ya, kita dapat ikan kan. Nah ini ya ikannya ya, sword ikan ya, pedang ikan ya. Itu pedang ikan itu cuman skin aja, skin di semua tools. Jadi kalian pak ini dilepas, kalian bisa dipasang ke sword, bisa dipasang ke kapak, ini ke ini primitive metal hatchet, ini metal hatchet ya, atau metal pick. Dan juga kalian di ini juga wooden club juga bisa dipasang ya ke. Dan ini kalian tekan aja mau kalian pasangin skin juga semua bisa kok, ini semua bisa ya. Nah ini semua bisa. Nah kalau kalian pengen ke sword aja, nah kayak gini doang kalian use aja udah ya, kalian use udah kan, kayak gini doang ya caranya ya. Ya itu tadi ya caranya, mudah banget pokoknya. Kalian cari di available pursuit itu, terus tem dilo dulu, selesaiin dulu ya tem dilo, habis itu nanti bakalan muncul quest tem Ichiosaurus dan selesaiin juga. Dan nanti di shop, beli di shop ya, scroll ke bawah aksesoris. Nah scroll ke bawah juga, nah ini ada Holy Smelly Fish, kalian beli aja. Kalau dari dungeon kan pasti itu nunggu lama kalau dari dungeon. Jadi kalau kalian kelamaan nunggu, kalian mending beli di shop aja. Cuman 65 doang ember ya. Nah ini yang tadi aku beli 65 ember, sekarang embernya jadi 0 ya. Ya itu tadi ya caranya ya, semoga bermanfaat buat kalian yang belum tahu dapat ikan pedang ya, pedang dari ikan itu cuman skin aja, buat skin sword dan lainnya ya. Ya cukup sampai di sini ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.